Halo teman-teman, welcome back to Loli Gaming teman-teman. Hari ini kita bermain game Animal Merge ya teman-teman. Pertama kita pilih ini dulu. Ini guys. Jadi dia dikasih ini nih, vaksin dulu ya guys, biar nggak kena corona ya. Bukan. Dia disuntikan ini dulu guys, supaya dia bisa berubah menjadi monster ya teman-teman. Wah, sudah. Waduh. Kepalanya jadi kepala jirapah teman-teman. Oke. Terus kita pakai ini gila, gen laba-laba ya teman-teman ya. Kita suntikkan di mana nih, di lengannya saja deh. Suntik. Oke guys. Apanya yang berubah lagi? Lengannya guys, jadi banyak guys. Keren. Jadi ini guys, jadi lengan laba-laba ya teman-teman ya. Oke, ada lagi yang bisa disuntikkan? Sepertinya sudah nggak ada teman-teman. Oke, kita langsung berangkat. Oke, guys, kita akan lomba lari di sini guys. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus bisa memanjat guys. Oke, kita memanjat dengan cepat. Karena kita lengan kita banyak ya teman-teman ya. Oke, terus lari terus. Wah, teman di samping kita juga lengannya banyak teman-teman. Kita halangi dia biar dia nggak bisa lari teman-teman. Oke, hajar terus. Yes. Ayo cepat manjat. Kita halangi jalan dia guys, biar kita menang ya teman-teman. Yes, kita menang teman-teman. Yeay. Yes, kita nomor satu guys. Oke, mantap. Keren ya. Karakter kita teman-teman. Oke, guys, kita dapat ini nih gen apa namanya? Gen buaya teman-teman ya. Oke, guys, kita lanjut lagi guys. Nah, kali ini kita sudah dapat 3 gen guys. Jadi ada jerapah, ada laba-laba dan buaya guys. Jadi kepalanya kita letak buaya aja dulu guys ya. Biar lebih sangar ya teman-teman ya. Ini kita suntikkan dulu di kepalanya guys, biar dia jadi kepala buaya guys. Ini dia buaya darat guys. Ekornya guys. Ekornya kalau epic ini apa nih? Dia ada tombol epic guys. Belum bisa. Bisa guys. Ini keren-keren nih guys, tapi kita belum dapat ya teman-teman ya. Apa-apa, kita main dari yang common dulu ya teman-teman. Terus ini dulu baru kita suntik lagi jerapahnya ya teman-teman ya. Kita suntik jerapahnya di kakinya guys, biar jadi panjang ya teman-teman. Kita coba gimana ya. Oke. Suntik kakinya. Tetap kepalanya yang berubah teman-teman ya. Oke, nggak masalah. Baru kita kasih laba-laba tadi guys. Oke, lanjut teman-teman. Kali ini kita akan suntik gen laba-labanya teman-teman ya. Kita suntik di mana ya? Di kaki aja dah, biar jadi kaki laba-laba guys. Kita coba lihat gimana apa yang terjadi. Tetap tangannya yang berubah ya teman-teman ya. Oke, tidak masalah. Wah, orang kita udah keren guys, ada ekor buaya ya. Oke, kita langsung meluncur. Oke, guys, kita langsung meluncur saja. Wah, mudah-mudahan karakter kita bisa lari lebih kencang. Guys. Tangannya banyak ya guys, jadi dia bisa lari lebih kencang guys. Kita jangan panjat itu guys, karena kalau kita manjat jadi lambat ya teman-teman ya. Oke, guys, terus saja kita meluncur. Ya, aduh, jangan sampai kesandung nih. Wah, kita lewat sini saja lebih cepat guys. Kita pakai ini aja. Cepat, pukul. Yes, kita menang. Kita masih menang teman-teman. Kita sedikit lagi menang. Yes, oke, juara satu kita. Yeay. Mantap nih, manusia jerapah, laba-laba dan buaya teman-teman ya. Wow, kita dapat badak guys. Kita dapat gen badak ya teman-teman. Oke, guys, kali ini kita coba suntikkan gen badaknya ke dalam karakter kita ya teman-teman ya. Kita suntikkan di kepala aja guys. Kita lihat apakah kepalanya jadi kepala badak ya teman-teman. Benar kan? Tuh, jadi kepala badak guys. Oke, kalau kepalanya jadi badak, kalau jerapah jadi apanya guys? Kita coba ya teman-teman ya. Tadi kan suntik kepalanya jadi jerapah ya teman-teman. Sekarang kepalanya kalau disuntik yang jerapah jadi apa yang berubah ya? Kita coba lihat. Kepalanya yang berubah guys. Ya, padahal tadi kepala badaknya udah bagus tuh. Ya, jadi nggak ada deh gen ininya. Ya udah deh. Oke, guys, kita coba sentikan gen buayanya guys, teman-teman ya. Apa yang berubah? Tetap ekor ya, teman-teman. Oke deh. Oke, apa bisa lagi? Sudah tidak bisa ya, teman-teman ya. Masih bisa satu lagi, guys. Ini pasti yang tangannya lagi yang berubah ini. Kita suntik saja di ekornya, guys. Suntik di ekornya, kita lihat apa yang terjadi. Nah, itu kan tetap tangannya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita damage-nya lebih banyak ya, guys. Jadi kita bisa lihat kekuatannya di sampingnya ya, guys. Damage, climbing, dan swimming. Berarti dia semuanya bisa ya. Dia memanjat juga bagus, berenang juga bagus, guys. Oke, guys, kita langsung saja mulai, guys. Wah, ini karakter kita, guys. Dia berenang sangat cepat ya, teman-teman. Oke, kita bisa lewat kanan dan kiri. Kita coba lewat kiri deh. Mana nih? Oke, kita ke kiri, guys. Oke, kita bagian yang berenang aja guys, karena karakter kita kalau berenang itu sangat cepat ya teman-teman, lihat kan? Tuh, cepat banget guys. Oke, kita langsunglah manjat saja guys. Mudah-mudahan kita manjatnya lebih cepat. Yes, kita berhasil guys. Kita juara satu sepertinya.
Oke, kita juara satu, guys. Yeay. Manusia laba-laba kita, guys. Manusia jerapah, laba-laba, dan buaya, guys. Wow, kita dapat kepala elang, teman-teman, ya. Oke, guys. Lanjut lagi. Kita dapat kepala elang, ya. Kita suntik dulu kepala elangnya, guys. Yang apakah yang berubah? Apakah kita mendapatkan sayap atau kepalanya berubah menjadi kepala elang? Mari kita lihat. Wah, tuh kan. Kita dapat sayap, guys. Nah, kita buat kepalanya dulu dari jadi ini nih, jadi badak nih, kepala badak. Teman-teman, yang tadi kan tidak berhasil ya, teman-teman. Kepalanya tidak berubah menjadi badak. Sekarang kita lihat dulu apakah kepalanya berubah menjadi badak? Ya, itu dia, guys. Ini yang kita cari, guys. Oke, lalu kita nambahkan ekornya, teman-teman, ya, biar kita bisa berenang lebih kencang, teman-teman, ya, karena buaya ini adalah pandai berenang, teman-teman. Oke. Oke, kita sudah bisa meluncur, teman-teman, ya. Jadi kita kalau mau manjat lambat, teman-teman. Jadi kita hindari tembok yang untuk manjat itu, teman-teman, ya. Oke, baik. Oke, guys, kita langsung mulai saja. Wow, kita bisa berterbang dengan sangat kencang, guys. Nah, di bagian berenang kita harus ada nih, karena kita berenangnya sangat cepat ya, teman-teman, ya. Oke, sampai di persimpangan. Kita lihat kita mau kemana. Langsung saja kita ke kiri lagi. Kita kena yang manjat, teman-teman. Ya ampun, kita pasti lambat nih. Tapi nggak apa-apa, kita pasti bisa unggul di sektor lainnya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa harus terbang nih. Karena kita bisa terbang bisa sangat cepat ya, teman-teman. Yes, kita juara satu. Yes, kita juara satu lagi, teman-teman. Yeay. Wah, sebelah kita ini keren nih. Badannya badan alien, teman-teman. Oke, kita lihat dulu apa yang kita dapat. Wow, kita dapat gorila, teman-teman. Oke deh. Oke, teman-teman, kali ini kita lanjut. Kita pakai ini ya, guys. Kita pakai gen gorila ini, guys. Kita coba dulu, guys, di mana dia akan berubah ya, teman-teman, ya. Wow, tangannya kiranya, guys. Jadi kita mempunyai kemampuan memanjat lebih mantap ya, teman-teman. Kita harus seimbangkan nih. Kita berenangnya nih agak lambat ya, teman-teman. Jadi kita harus pasang gen buaya ya, teman-teman, ya. Kita bisa lihat itu ada barnya di samping itu, guys. Oke, suntikkan biar kita berubah ekornya. Ya, betul sekali. Kemampuan terbang kita menipis, teman-teman. Jadi kita harus suntikkan gen elangnya, teman-teman, ya, supaya kita punya sayap, teman-teman. Nah, lihat tuh. Wah, oke, guys, kita siap berangkat. Mari kita bertanding. Oke, guys, mari kita bertanding. 1, 2, 3. Oke, kita lari, kita berenang aja deh, berenang. Kita berenang kencang, teman-teman, ya. Karena kita punya ekor buaya, teman-teman. Wah, lihat ekor buayanya kok naik ya. Aneh sekali. Oke, aduh, kita harus melompat nih. Waduh, ya, kita freeze, guys. Waduh, kita jadi patung tadi, guys. Oke, kita belok ke kanan. Kiri. Kira aja, ini apa ini? Kita harus memukul, teman-teman. Wah, kemampuan pukul kita hebat ya, teman-teman. Aduh, lambat kiranya. Ya ampun. Ya, kita kalah sepertinya, guys. Tidak, perjalanan masih panjang ya, teman-teman, ya. Wah, kita berenangnya kencang nih. Tertolong kita, guys. Yes, kita berhasil juara satu, guys. Yang sebelah kita kepala apa tuh, guys? Kepala hiu sepertinya, ya. Oke, kita mendapatkan tangan baru, guys. Sepertinya kita dapat loot baru ini, guys. Coba lihat apa yang terjadi. Ini apa ini? Ini sepertinya tangan ya, teman-teman, ya. Oke, kita ambil saja tangannya ini, teman-teman. Let's go. Oke, guys, kita dapat. Lanjut lagi. Wow, kita dapat yang baru, guys. Kita dapat gen kura-kura. Oke, mari kita ambil. Oke, guys, kita coba gen kura-kuranya ya, teman-teman, ya. Apa yang berubah? Jeng. Oh, kita punya kemampuan berenang. jadi kura-kura ninja deh, teman-teman. Kura-kura ninja, guys. Oke lah. Baiklah kalau begitu. Ini kepalanya kita ganti apa ya, guys? Kepala jerapah atau kepala badak ya? Kayaknya kepala badak lebih sangar ya, teman-teman, ya. Tunggu dulu. Kita harus punya kemampuan damage lebih kuat nih. Kita ganti kepala badak aja, teman-teman. Oke, guys, mari kita suntikkan. Waduh, sayang sekali ya, ini tidak bisa dipasang semua ya, teman-teman. Kalau dipasang semua, keren ini, guys. Waduh, ini namanya kura-kura badak, teman-teman, ya. Lihat, guys, kura-kura badak namanya ini, ya. Oke, jadi kemampuan terbang dan kemampuan lari kita menipis, teman-teman, ya. Jadi kita harus pasang ini apa ini? Kemampuan lari mana dia ya? Kemampuan terbang sepertinya. Kita harus kemampuan lari, teman-teman. Lari pasang apa ya ini, ya? Lari pasang jerapakah? Oh, nggak mungkin. Pasang ini kah? Oh, tidak juga. Buayanya gimana? Oh, enggak juga. Elangnya gimana? Oh, elang hanya punya kemampuan terbang. Ya udah, enggak apa-apa deh, elang aja deh. Oke, guys, kita ambil saja kemampuan elangnya, guys. Kita suntikkan dulu. Oke, kita punya sayap, teman. Kura-kuranya punya sayap, guys. Oke, baiklah. Saatnya kita berangkat ya, teman-teman. Kita lihat dulu. Kita dapat elang ini, guys. Apakah bisa dipasang? Bisa, guys. Keren.
keren, kita bisa pasang 4 gen guys. Kita suntik di ininya di mana nih guys? Ini apa namanya guys? Kita suntik dulu guys. Wow wow wow, lengannya robot guys, keren guys, mantap dah. Oke, mari kita meluncur. Oke guys, mari kita meluncur guys. Kita lihat, oh ini pasti punya kekuatan pukul yang sangat kuat ini. Siapa yang menang? Kan tuh kita menang kan? Oke, kemampuan panjatnya juga cepat sekali guys. Mantap nih. Wah, lengan-lengan robot ini betul-betul hebat ya teman-teman ya. Wah, nggak rugi kita ngambil ini guys. Aduh, tapi kemampuan lari kita sangat lambat teman-teman ya. Oke guys, kita coba ambil ke kiri guys. Aduh, kita larinya lambat ya guys. Kita harus pakai berenang nih guys. Aduh. Oh iya, kita lupa kemampuan berenang. Oh, kita ada kura-kura ya teman-teman. Jadi kemampuan berenang kita juga kencang ya. Karena kura-kura kan biasa pandai berenang teman-teman. Oke, kita juara sepertinya. Oke, cepat. Yes, kita menang. Yes, juara satu guys. Yes, kita selalu juara satu ya guys. Oke, kita lihat dulu. Nanti kita harus belok kanan ya teman-teman ya. Oke, kita dapat aneh hewan baru ini. Dapat gak ya? Dapat lah. Oke, dapat yang baru guys. Kita coba dulu nih. Ini kelelawar nih guys sepertinya. Ini hewan apa namanya nih ya. Kita suntuk di perutnya aja guys. Kita lihat apa yang terjadi. Wih, keren guys. Sayapnya keren. Mantap dah. Oke, mari kita lihat kemampuan apa yang kurang. Kita di kemampuan berenang dan kemampuan lari. Kemampuan lari ini di mana ya guys? Hewan apa yang punya kemampuan lari kencang ya teman-teman ya? Sepertinya tidak ada guys. Kita tidak ada hewan yang punya kemampuan lari kencang ya. Oke, ini laba-laba dapat apa nih? Oh, kita coba. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, berenang deh. Kita berenang paling mantap nih guys. Kita kemampuan berenang kita paling mantap ya guys. Tunggu dulu, kami belum mau berangkat nih. Kami masih mau pakai lengan robot. Oke guys, kita pakai dulu lengan robotnya. Kita suntik di kepalanya guys ya. Waduh, sakit tuh. Jangan di kepala dong. Ya, nggak apa-apa deh. Tuh kan berubah juga tuh. Oke, siap berangkat. Oke guys, kita paling besar ya teman-teman karena kita punya sayap. Wah, kita harus pakai berenang nih. Karena kita berenang paling kencang teman-teman. Tuh lihat, tuh kita berenang paling kencang ya teman-teman ya. Jadi setiap jumpa air kita harus berenang guys. Nah, di sini nih. Di sini yang menentukan apa ini guys? Kita harus belok kanan ini. Biar kita dapat item baru ya teman-teman. Wah, kita harus dari mana nih? Dari lari aja. Kita bisa terbang guys. Terbang paling cepat nih. Kita panjat aja. Manjat kita cepat nih guys. Kita manjat lebih cepat. Itu teman satu lagi itu kemana dia larinya? Apakah dia menang? Tidak. Jangan sampai kalah. Tidak. Kita juara dua teman-teman. Ya ampun. Aduh, sayang sekali ya guys. Kemampuan lari kita sangat lambat ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa deh. Kita dapat ini nih. Ini yang kita harapkan nih teman-teman. Ini adalah cita ya guys. Ini pasti larinya kencang nih guys. Oke guys, ini yang kita tunggu-tunggu guys. Ini kita butuh ini guys. Gen cita guys. Biar kita larinya kencang nih. Suntik di kaki berubah jadi kaki cita. Ayo cepat masukkan. Iya, betul sekali. Berubahlah. Hiat kaki cita guys. Mantap guys. Kita harus pakai ini juga nih. Ini swimming flag. Dia terbangnya nggak terlalu kencang guys. Ini justru elang lebih kencang teman-teman ya. Jadi kita suntik elang aja deh. Kita pakai sayap elang aja guys. Sayap elang ini terbangnya lebih cepat guys daripada sayap kelelawar tadi guys. Oke, jadi kemampuan apa yang kita masih kurang? Kita sepertinya harus pakai ini juga, lengan. Mantap nih guys ini. Ya, ini dia guys, lengan robot yang paling menolong guys. Ini adalah menolong kita untuk memanjat teman-teman. Memanjat dan berenang ya guys. Oke, mantap dah. Oke, siap berangkat. Oke guys, mari kita teman kita nih sayapnya mantap guys. Wah, kita harus punya itu. Aduh, cepat. Aduh, lama sekali ini. Batu-batanya keras sekali nih guys. Itu teman kita. Sebelahnya sama nih guys, lengannya sama dengan kita guys. Oke lah, baiklah. Kami tidak akan kalah karena kami larinya sangat kencang. Ini seharusnya lurus ya teman-teman ya. Gimana nih? Terserah aja deh. Oke, kita punya kemampuan berenang guys. Berenang kita punya nggak? Lumayan kah? Ya, hampir kalah kita guys. Tapi nggak apa-apa deh, kita masih menang nih. Sikit lagi. Oh ya, cepat. Kita nggak pasang ekor buaya teman-teman. Kalau kita pasang ekor buaya pasti berenangnya kencang nih. Wah, kita harus sebelah tembok nih. Tembok aja. Cepat. Pukul yang keras. Aduh, kita kalah. Kita juara dua guys. Ya udah, nggak apa-apa deh. Nanti kita upgrade lebih mantap ya teman-teman ya. Wow, kita dapat item baru teman-teman. Kita lihat dulu. Yes, kita dapat item baru nih. Dapat apakah? Jeng. Dedeng. Apa ini? Ini sepertinya tangan juga teman-teman ya. Tangan juga ini. Ya. Kita dapat capung teman-teman. Oke, let's go. Oke guys, kita punya capung. Capung kemampuan terbangnya tinggi teman-teman ya. Lebih tinggi dari ini nih. Lebih tinggi dari elang guys. Mantap nih. Kita punya sayap capung ya. Kita pakai sayap capung aja guys.
Oke, suntikan, suntikan. Sudah, jangan ragu lagi. Ayo cepat. Kita harus punya kemampuan lari juga, guys. Karena lari ini sangat pengaruh ya, teman-teman ya. Kita harus pasang ini nih. Oke, suntikan saja. Sudah, jangan ragu lagi. Oke, guys. Kita punya kemampuan terbang dan kemampuan lari, teman-teman. Selanjutnya, kita harus kemampuan... Kita berenang nggak punya ya, teman-teman ya. Oh, ini kita pakai ini nih. Ini swimming. Ini climbing. Ini swimming. Oh, kita tetap harus pakai ini, guys. Wah, kita tetap harus pakai lengan robot ini, guys. Karena kemampuan climbing ya, kemampuan memanjat dan berenang kita tipis sekali, guys ya. Jadi kita harus pakai ini nih. Oke. Apakah bisa pakai lagi? Oh, bisa lagi, guys. Mantap dah. Mantap nih. Pakai saja semua. Oke. Oke. Oh, berarti ini masih bisa dipakai, teman-teman. Oh, kita ubah saja kepalanya menjadi kepala badak ya, teman-teman ya. Mana nih kepala badak nih? Oh, ini dia. Oke. Mantap. Semua penuh, guys. Oke, guys, kita berubah. Gini semuanya bisa dipasang, teman-teman. Ternyata. Oke dah. Oke, kita siap. Oke, guys, kita siap berangkat. Wah, teman kita pakai sak kelelawar ya, guys. Lihat. Orang kita larinya kencang, guys. Karakter kita. Kemanjatnya juga cepat, guys. Kita harus nyebrang samping aja nih. Oke, kita punya kemampuan terbang juga sangat cepat ya, teman-teman ya. Karena kita punya sayap capung. Oke, lanjut lagi. Teng. Kita harus kemana nih? Kita harus belok kanan lah. Belok kanan biar dapat item baru nih. Oke, hajar saja. Aduh, di sini bisa lewat. Kenapa harus hajar tembok? Ya udah, nggak apa-apa. Kita punya tangan robot yang sangat kuat ya, teman-teman. Nah, di sini nih. Ini kalau kita lewat kiri, kenapa nih ya? Ini sepertinya memperlambat kita, guys. Ya nggak apa-apa. Tapi kita larinya juga kenceng, guys. Mantap, guys. Ini sebelah kita kepalanya tai ya, teman-teman tadi ya. Aneh sekali ya, teman-teman ya. Oke, kita sudah melanjutkan. Kita dapat dinosaurus. Oke, guys, kita dapat dinosaurus, guys. Kita lihat dulu apa kemampuan dinosaurus ya, teman-teman ya. Suntikan. Oke, apa yang berubah? Kepalanya, guys. Sangar, guys. Kepala dinosaurusnya sangar, guys. Ini kepala T-Rex ini, guys ya. Oke. Kita lihat dulu kemampuan terbang kita rendah, guys ya. Jadi kita pasang sayap capung lagi ya, teman-teman. Oke, suntikan saja. Oke, lanjut. Kita punya kemampuan climbing dan swimming, guys. Jadi tangan kita ini harus keren nih, guys. Karena memanjat itu butuh tangan yang kuat, teman-teman. Oke lah. Bukan itu. Bukan itu dah. Yang ini nih. Aku mau yang ini. Ya ampun. Yang ini baru kuat nih lengannya yang ini. Itu jadi badan, guys. Ternyata itu badan, teman-teman. Oke, baiklah. Mantap nih, guys. Semuanya pada hampir penuh nih, guys. Oke, lanjut lagi. Kita pasang ini nih. Kemampuan lari kita masih kurang ya, teman-teman ya. Kurang dikit ya. Kita pasang saja kaki cita tadi mana? Cita. Oh, ini dia. Oke, guys, masih bisa dipasangkan ya. Oke, suntikan saja. Sudah, jangan nunggu lagi. Mantap, guys. Ini semua hampir penuh, guys. Lihat. Lihat. Semuanya hampir penuh ya, teman-teman. Oke, baiklah. Mari kita meluncur. Let's go. Kemampuan berenang kita apakah ada? Ada, guys, karena tangan kita kuat ya, teman-teman ya. Tuh lihat. Teman kita tuh nggak pakai apa-apa, guys. Aduh, yang sebelah lebih kencang. Kenapa itu? Pakai kaki apa? Padahal kakinya nggak pakai apa-apa ya, teman-teman. Wah, curang nih. Nggak bener nih. Kita harus lawan tembok aja nih. Oke, lanjut lagi. Nah, kita harus ke ini terserah, guys. Mau lurus boleh, mau belok boleh. Oke, baiklah. Kita punya kemampuan terbang sangat cepat, jadi kita harus pakai midi terbang aja. Ini berenang. Lumayan nih terbang berenang lumayan nih. Teman kita kok lebih kencang itu, nggak pakai apa-apa. Curang padahal badannya nggak pakai apa-apa. Curang banget nih. Pakai apa dia? Pakai sihir kali ya. Kita dapat rusa, teman-teman. Let's go, kita lanjutkan lagi. Oke, rusa ini damage-nya kuat ya, teman-teman ya. Ini kepala damage tadi dinosaurus apa nih? Dinosaurusnya nggak ini nih. Kurang nih. Kepala kita cari dulu kepala paling kuat, teman-teman ya. Kepala apa ya paling kuat? Kepala badak kali ya. Kepala badak enggak juga. Kepala jerapah enggak juga. Sepertinya kepala badak yang paling kuat ini, guys. Atau kita pakai kepala badak aja, guys. Sama nih sama kepala rusa. Ya udah deh, coba kepala rusa aja deh. Biar baru ya, teman-teman ya. Biar kelihatan baru nih. Tanduknya ngeri, guys. Oke, baiklah. Sekarang saatnya kita pakai sayap terbang ya. Terbang dulu, guys. Terbang. Kita lihat kekuatan terbang yang mana yang paling kuat ya, teman-teman. Apakah elang? Tidak. Tetap capung yang paling kuat kekuatan terbangnya, teman-teman. Jadi kita pasang capung aja nih. Cepat suntikan. Suntikan. Ayo cepat. Lalu kita butuh kekuatan berenang ya, teman-teman.
Oke guys, kita pasang dulu ekor buayanya teman-teman ya. Oke, biar kita punya kemampuan berenang yang sangat cepat ya teman-teman. Oke, lanjut apa lagi nih? Climbing dan running. Oke, kaki kita kurang guys. Kita butuh kaki yang kuat. Kita pakai kaki cita ya guys, karena ini paling kuat nih kakinya nih. Oke, sip, suntikan saja. Oke, lanjut. Kita butuh tangan guys. Tangan gorila atau tangan robot tadi lebih kuat ya teman-teman. Tangan laba-laba gimana? Oh, tangan laba-laba nggak kuat guys. Tangan apa lagi ya? Oh, betul-betul tangan robot ini yang paling kuat teman-teman ya. Ya udah deh, pasang deh tangan robot deh. Suntikan. Ya, betul. Setelah itu kita pasang badan robot ya. Ini dulu. Tunggu dulu. Climbing bernambah sedikit. Kalau kita pakai badan kura-kura gimana? Badan kura-kura. Tapi kemampuan terbangnya jadi rendah nih. Oh, ini mantap nih guys. Oke guys, kita suntikan saja badan kura-kuranya guys ya. Wah, mantap guys. Kita barnya semua penuh teman-teman. Lihat. Wih, mantap nih. Ini jadi superhero nih guys. Lanjut, gas. Oke guys, saatnya kita beraksi guys. Kita lihat dulu ini. Kita harus berenang nih guys, karena kemampuan berenang kita paling kencang guys. Lihat tuh. Kencang banget kan. Waduh, itu sebelah ini pakai lari. Pakai apa ini kakinya? Padahal nggak pakai apa-apa. Oh, kita terserah nih. Mau kanan, mau kiri juga boleh. Oke dah, kita pakai kemampuan terbang saja. Kita punya kemampuan terbang yang sangat cepat ya teman-teman, dan kemampuan panjat yang juga dengan sangat cepat ya teman-teman. Lihat tuh kemampuan panjatnya cepat ya guys. Oke, kita pasti menang nih. Yihihi, kita juara satu guys. Yes. Wah, sebelah kita udah punya badan alien tuh guys. Lihat. Oke, mantap. Waduh, kita dapat tangan lagi sepertinya nih. Tangan apa ini guys? Kita lihat dulu guys. Ini kaki guys. Kaki robot. Mantap. Mantap guys, kita punya kemampuan lari yang super kencang nih. Dapat kupu-kupu guys. Mudah-mudahan ini kemampuan terbangnya lebih cepat ya guys. Oke guys, kita punya sayap kupu-kupu guys. Sayap kupu-kupu tidak lebih kuat dari sayap capung. Sebenarnya sama aja teman-teman ya. Tapi dia punya climbing yang cepat juga nih. Boleh dah, kita pakai sayap kupu-kupu dah. Biar unik ya guys, biar beda sama yang lama guys. Biar jangan sama terus nih. Lihat. Wah, cantik juga ini sayap kupu-kupunya. Selanjutnya kita pakai kepala rusa guys ya, karena kepala rusa ini damage-nya kuat guys. Oke, suntik saja. Oke, sip. Kepala dinosaurus ini kurang guys ya, kurang mantap nih. Oke, selanjutnya kita pakai kaki cita ya, tetap kaki cita. Oh, tunggu dulu, kita coba kaki robot tadi guys. Wow, tidak terlalu bagus sepertinya teman-teman. Tetap kaki cita yang lebih kuat ya teman-teman ya, kemampuan larinya lebih. Oke guys, kita suntikkan dulu kaki citanya guys. Oke, mantap dah, sip dah. Lanjut lagi, kita kurang di mana lagi guys? Kita kurang di climbing ya, kita kurang di manjat. Di manjat ini kita butuh tangan robot tadi guys. Ini nih. Oke, suntik saja. Selanjutnya kita butuh ekor buaya tadi teman-teman ya. Tembus kemampuan renangnya biar lebih tinggi tuh. Lihat ekor buaya. Mantap guys, sampai penuh guys. Lihat. Oke, suntik saja. Nah, selanjutnya kita butuh badannya lagi guys. Badan apa ya? Biasanya badan kura-kura ya teman-teman ya. Lihat tuh, sampai penuh tuh. Kalau badan robot gimana? Badan robot juga penuh, mantap nih. Oke guys, kita pasang dulu badan robotnya teman-teman. Kita suntikkan saja. Lihat guys. Mantap dah, semua penuh guys. Oke, berangkat kita. Oke, kali ini tidak ada yang bisa mengalahkan kita lagi teman-teman. Kita semuanya sudah mantap nih guys ya. Berenangnya kencang, terbangnya kencang, larinya kencang. Udah dah, gak ada yang bisa ngalahin dah. Terbangnya kencang, lihat tuh. Lanjut lagi. Kita kemana ini? Kemana ya? Hei, kemana nih? Lurus aja nih sepertinya, sama aja deh. Oke, kita pukul dulu ini betonnya. Kita kalah dengan yang di samping tuh. Aneh-aneh sekali, padahal dia gak pakai tangan apa-apa. Wah, curang itu. Pasti pakai sihir dia guys. Oke, kita berhasil menang guys dengan itu samping siapa tuh namanya, Gromobo. Dia nggak pakai apa-apa guys, kasihan dia miskin guys. Oke dah, kita dapat ada octopus guys. Kita dapat octopus ya. Oke, kita dapat gurita teman-teman. Wah, kemampuan climbing dan swimmingnya banyak nih. Ini pasti lengannya jadi lengan gurita ini, percaya saja dah. Teng, jeng. Tuh kan lengannya gurita. Cuma dua lengannya, kasihan. Oke dah, kita butuh yang terbang ya guys. Ini nih sayap kupu-kupunya guys ya.
tetap oke nih saya kupu-kupu nih, tetap mantap nih, bisa diandalkan. Oke, lanjut, kita butuh yang lari, berarti kakinya cita nih guys. Ada kaki harimau juga ya, tapi belum terbuka teman-teman. Kita butuhin cita nih. Ah nih, oke. Ini nih. Op, kelewatan. Ah ini. Oke guys, kita butuh kaki cita, disuntikkan saja. Ayo cepat. Oke, sip dah. Lanjutnya damage guys. Jadi kita butuh damage. Ini apa ya? Ini kan tangan ya. Dari kepala bisa guys ya. Kepala rusa ini cukup besar damage-nya ya teman-teman ya. Jadi dia mukulnya cukup sakit nih. Jadi kalau untuk mukul batu bata tadi bisa nih, bagus banget nih. Nah selanjutnya badan nih, kita tetap pilih badan yang robot ya guys, karena ini badannya paling kuat nih, lihat guys. Lihat tuh, suntik saja, udah deh, nggak ada yang bisa ngalahin deh. Oke guys, teman-teman, mari kita gas kuy. Lihat guys, kemampuan pukulnya masih kalah kah? Ternyata kita menang guys. Tangan gurita nih mantap juga ya guys. Oke, kita pakai terbang aja nih guys. Terbang nih karena cepat sekali guys, terbang nih. Oke. Terserah nih jalannya, lurus saja ya. Oke, kita berenang. Aduh, kita nggak punya kemampuan berenang, lupa guys. Ya, padahal kita pakai lari tadi pasti lebih cepat ya. Tapi nggak apa-apa, kita punya kekuatan tangan yang kuat ya guys. Kita bisa memanjat dengan cepat. Oke. Cepat lari. Yes, kita menang. Menang kita guys. Oke. Selanjutnya kita dapat apa lagi teman-teman? Dapat genie guys. Oke, guys, kita dapat genie guys. Genie ini kemampuan terbangnya bagus ya guys. Kita coba dulu apakah yang berubah. Pasti kepala nih dah. Bukan, kakinya guys. Jadi kaki jin guys. Lucu juga ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita butuh kemampuan berenangnya guys. Kemampuan berenangnya masih kecil nih. Kita butuh kemampuan berenangnya dengan kita pasangkan buaya teman-teman ya. Oke, suntikan saja, udah jangan nanya lagi ya. Oke, selanjutnya kita butuh ini nih, kita butuh tangan robot ya guys. Tangan robot kita tetap butuh teman-teman ya. Oke, kita suntikan dulu lengan robot. Oke, berubah. Selanjutnya kita butuh kepala ya guys. Kepala ini lebih ke damage sepertinya teman-teman ya. Tadi kita pakai kepala apa guys? Kepala rusa tadi ya. Kita dapat ini aja deh. Dinosaurus aja deh. Kita arannya bertambah guys ya. Kemampuan larinya juga bertambah sepertinya. Nah, itu aja deh guys. Mantap nih. Selanjutnya memanjat. Kita tidak ada badannya. Badan apa yang memanjat lebih bagus ya? Ini aja deh. Mantap nih. Seimbang semua langsung guys. Semuanya penuh ya teman-teman. Oke. Sudah semua? Lanjut. Oke guys, kita siap berangkat. 1, 2, 3. Jinnya ada ekor buaya guys, lucu sekali ya. Oke, deh. Yuk cepat. Sebelah sini nggak ada rintangan. Kita nggak punya kemampuan ini nih. Kemampuan terbang kita nggak ada ya teman-teman. Kita lupa pasang sayap. Ya udah deh. Ini lurus aja sama aja ya. Oke, baiklah. Kita harus lewat sini aja deh. Lebih cepat nih. Mereka terpaksa mukul tembok guys. Oke, yang ini kita tepat sabuk tembok sepertinya ini. Oke, cepat pukulnya. Ayo cepat. Lama banget nih tembolnya, tebel amat. Oke, yang penting kita juara satu. Kita juara satu guys. Wow, kita dapat item baru guys. Mari kita lihat apa isi itemnya. Wah, mudah-mudahan sesuatu yang sangat berguna teman-teman ya. Mari kita lihat. Kepala Lego. Kepala Lego guys. Untuk apa kepala Lego? Mari kita lihat. Dapat kepiting guys, keren. Oke, guys, sampai di sini saja video dari Loli Gaming hari ini teman-teman. Ikuti terus video dari Loli Gaming selanjutnya agar bisa melihat ini ya guys ya. Ini kepala ini apa nih namanya? Gen kepiting ya guys, dengan ini tadi mana yang ini? Ini kepala Lego tadi guys. Nah, ini lucu banget nih. Ini apa yang jadinya nih guys ya? Oke. Sampai di sini saja videonya. See you next time. Bye bye teman-teman. Dadah.